Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niko Syahuda Pangestu dari kelas 1 N01 Fakultas Ilmu Komunikasi Gunanama. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya membuat animasi melalui aplikasi Scratch 2 Offline Editor yang bertema hewan lompat jauh menggunakan script tampilan, kontrol, dan data atau yang disebut variabel. Saya menggunakan dua sprite di animasi yang telah saya buat. Langsung saja ke tutorial ya. Pertama-tama di sini kita hapus terlebih dahulu karena di sini saya sudah membuatnya terlebih dahulu. Di sini saya backgroundnya download dari Google. Kalian bisa mencarinya di sana atau menggunakan background yang lain. Kalau bisa menggunakan yang sama dengan saya agar hasilnya sama seperti saya juga. Dan di sini langsung saya kita pilih sprite yang ingin digunakan. Ini saya menggunakan cat 2. Di sini saya langsung pilih kejadian, kita tombol spasi tekan. Di sini kita ganti menjadi angka 1. Setelah itu kita ke gerakan, kita pilih mengarah ke 90 derajat. Sini kita ganti menjadi ring 15. Setelah seperti ini, kita kecilkan sprite-nya. Setelah itu kita taruh di sini. Itu kita pilih setelah tampilan, pilih tampilkan, lalu kita ke data. Di sini kita buat sebuah variabel terlebih dahulu, misalkan jarak lompatan. Oke. Di sini kita pilih atur jarak lompatan meter. Lalu kita akan gerakan pergi ke E. Pilih pergi ke X atau Y. Setelah itu kita ke kontrol, kita pilih tunggu 1 detik. Dan lalu ke gerakan lagi. Dan pilih meluncur 1 detik. Dan di sini kita ubah menjadi 2 detik. Dan di sini kita pilih di sini. Kita kecilkan. Kita lihat posisinya di seperti sini. X-nya kita ubah menjadi min 89, ini kita ubah menjadi 63. Setelah itu kita pilih kontrol, pilih jika, lalu ke sensor, pilih tombol spasi tertekan, lalu kita ke gerakan, pilih putar. Lalu pilih meluncur, dan di sini kita ubah lagi
kita pilih di sini. Kita ubah lagi menjadi min 119, y-nya 165. Lalu kita pilih putar 15 derajat dan lalu pilih meluncur lagi. Kita pindahkan spreadnya posisinya menjadi seperti ini. Lalu kita ubah lagi menjadi min 192 dan 148. Setelah itu kita pilih katakan. Katakan hello selama 2 detik dan di sini kita ubah menjadi lompatan 100. Lalu di sini kita pilih data, pilih ubah lagi. Di sini kita ganti menjadi 100. Lalu sembunyikan, lalu kita sembunyikan di script tampilan. Setelah ini mari kita coba terlebih dahulu. Nah, ini berhasil dan menambah jadi 100. Cara bermainnya itu kalian harus mengklik spasi di sini. Jika sudah, kita akan membuat spread keduanya. Kita pilih yang bentuknya sama dengan si kucing tersebut itu ini. Ini kita pilih kontrol lagi, pilih kejadian lagi, ketika tombol pasti ditekan. Dan di sini kita pilih angka 2. Dan kita pilih seperti tadi, mengarah ke 90 dan di sini kita ubah terlebih dahulu menjadi min 15. Samakan seperti spread yang pertama. Kita kecilkan. Sebenarnya kurang pas ya. Kita info. Setelah itu kita ke spread yang pertama, lalu kita di sini kita pisahkan antara yang ini, lalu kita pilih gandakan. Jika sudah, kita gabung di sini. Hanya saja yang digantinya yaitu di sini 50 meter. Kita ubah. Kita ubah kata-katanya.
jadi minus 65 dan 58. Lalu kita pilih lagi. Itu mari kita coba ada yang salah atau tidak. Oh ya, saya lupa, kita coba dulu. Saya telat mencet fasenya. Mari kita ulang. Sulit ya mainnya. Dan jika sudah seperti ini, maka Anda sudah berhasil melakukan yang sama dengan seperti saya. Selanjutnya, terima kasih sudah menonton video saya ini. Semoga bermanfaat untuk Anda dan untuk semuanya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.